mau nih, aku cakep juga kan. Aduh, cakep aku jadi power. Eh Cika, kamu cocok aja jadi powder, bukan jadi power. Ih, gondrong nih gimana sih? Eh, Selin, karena kamu baby titan raksasa yang baik hati, aku juga akan memberikan kekuatan kepada kamu. Hah? Buat Selin? Haha, mau. Ada kadabra. Hola. Wah, Selin punya kekuatan. Wah, Selin hebat. Eh, pokoknya Selin punya kekuatan super. Aduh, gimana ini Sakura? Ayo berhenti Selin. Selin mau lompat-lompat sampai besok. Aduh, jangan Selin. Yaudah, yuk kita ke lain lagi. Eh, sekarang cari bajunya Denji ya. Iya, cari bajunya Denji. Eh, itu baju cosplay kan namanya? Cosplay anime. Iya, yaudah. Waduh, di mana tempatnya? Di, kayaknya ada di dekat Yakuza. Di dekat Yakuza yang betul aja. Aduh, tapi harus mencarinya. Kalau enggak kekuatannya enggak bisa muncul. Waduh, beneran di sini gimana sih? Kok di Yakuza beneran? Ntar kalau dikejar gimana? Tenang, Selin yang lawan. Kita kan ada kekuatan super. Ya sudah deh, demi kekuatan super. Eh, papa juga mau nyobain. Udahlah, pa, gak usah, sudah tua. Ntar kalau kamu nyobain pas yakusanya muncul gimana? Ih, mama ini. Yaudah deh, aku nyobain dulu ya. Semoga aku berhasil. Yan Drong, cepetan Drong. Sakura, fotoin. Wah, aku punya kekuatan super. Nana, aku fotoin. Wah, keren juga aku. Aku jadi Denji, pendolong Pochita. Wah, keren, beneran jadi Denji. Biju, ayo. Wah, aku juga jadi ini, punya kekuatan super. Wah, aku jadi Chainsaw Man. Wah, keren, Biju. Itu apa kok ribut-ribut? Iya, mengganggu aja. Ayo kita cek. Yaudah, ayo. Aku mau juga dong. Udahlah, Pak. Ntar datang betulan loh yakusanya. Iya, nggak usah lah. Ayolah, fotoin. Aduh, iya, bentar. Oh, ternyata mereka yang membuat keributan. Hei, kalian sudah bosan hidup ya? Jadi, ada yakusi. Hah, yakusi? Asaga yakusa, ayo lari. Itu bukannya yakusi ya? Aduh, Mia, bukan. Yakusi itu pemandian air panas. Terus kapan ganti nama? Aduh Mio, itu Yakuza bukan Yakuza. Sakura, papa ketinggalan. Waduh, gimana ini dong? Selin, bantuin Selin. Heh, kamu mau lari kemana? Kita gak bisa ngejar yang lain. Ternyata ada kamu. Wah, aku terjebak, gimana dong? Sakura, tolong. Kamu akan kujadikan Sandra. Bos, Sandra yang artis itu maksudnya. Aduh, kamu ini kok ting-tong sih? Tawanan maksudnya. Tolong dong, Sakura, Selin. Selin, ayo bantu Selin. Selamatkan kakek. Kakek ditangkap Yakuza. Aduh, Yakuza, Selin. Oke, Selin selamatkan kakek. Oke, Selin datang. Hei, kamu Yakuza, selamatin kakek. Kakek sudah tua, lepasin gak? Heh, bayi titan raksasa, kami gak takut. Wah, lepasin aku. Sebentar bos, dia kan jadi Chainsaw Man. Itu kan temennya. Kamu ini penakut. Sudah, gak usah takut. Oke, kalau kalian gak takut sama aku, ciat, kalian akan aku hancurkan. Waduh bos, gempa lari. Waduh gempa, ayo kita kabur. Yeay, berhasil. Wah, berhasil, makasih ya Selin. Sakura itu sudah berhasil. Yen itu berhasil. Aduh, makasih ya Selin, untung kamu selamat. Gak apa-apa dong kalau gak selamat, biar papa kapok. Mama ini, aduh, makasih aku udah ditolong. Karena Selin hebat berjasa, maka Selin akan mendapatkan kekuatan super double dan menjadi sahabat Pochita. Wah, Selin jadi hebat, lebih hebat lagi. Jadi sahabat Pochita, Selin happy. Waduh, Selin lompat lagi. Selin jangan lompat. Aduh, bisa runtuh di Selin, berhenti. Selin melompat sampai pagi karena Selin happy. Aduh, Selin, berhenti. Ini udah pulang kan Pochita? Belum, kalian masih harus mencari kamar power. Lagi? Iya. Iya, kalau itu aku tahu tempatnya. Aku baru baca tuh, ada di rumah Sakura dulu. Ntar salah lagi. Udah deh, mending kita kesana aja. Aduh, yaudah, yoyo berangkat.
Eh Sakura, tungguin. Ada kadabra langsung Mio sulap. Loh, bener ini tempatnya Nana? Eh, sebentar. Ini bukan kamar power, tapi Powerpuff itu loh. Iya, Didi, kamar Powerpuff Gold. Eh, aduh gimana sih Mio? Bukan Gold, ge. Maka sepak bol. Aduh, Cika ini. Drong kan saban drong powernya. Astaga. Udah enggak apa-apa. Yang penting sama powernya. Wah, kamarnya bagus, Didi. Itu di situ ada apanya? Waduh, enggak tahu, Mio. Mungkin ada dedemit, Mio. Ih, Didi ngaco. Itu cocok Nana buat Mio. Yang satu tuh, warna rambut Mio. Yang satu warna rambutnya kakak Mio. Yang satu warna rambutnya siapa, Mio? Warna rambutnya Didi, tapi sudah lengket-lengket gak keramas keluar. Mio, kamu itu gimana sih? Didi ngapain sih ikut-ikut? Loh, Didi kan juga mau lihat gimana sih kamu. Pucita, beneran ini gak apa-apa. Bukan power beneran, udah gak apa-apa. Yaudah, yuk kita cobain kasurnya. Weh, ternyata. Sakura, kok kamu duluan yang nyobain? Aku juga nyobain. Didi gak usah, Selin mau nyobain. Selin, jangan Selin, taruntuh Selin. Pucita, ini udah selesai kan? Kekuatan kita bisa kan? Iya, kayaknya masih ada yang kurang. Ada yang kurang lagi. Aduh, Pucita, apalagi yang kurang? Gak selesai. Didi, jangan lemes, Didi. Katanya mau jadi Chainsaw Man. Kalau lemes gitu jadi Chainsaw Man, Didi. Tinggal dimakan. Ih, kamu gimana sih? Yaudah. Kalau kalian berhasil, bisa dapat uang. Gitu. Yaudah. Emangnya mau kemana? Iya, kalian harus ikut lompat-lompat supaya bisa dapat uang. Gimana sih, Pucita? Tungguin, Nana. Sakura, tungguin. Kok lari sih kita? Kenapa kita jadi begini? Di sini tempatnya. Iya. Di shoot dulu. Yaudah, yuk. Wah, ternyata tempatnya bagus banget. Didi, aduh apa Mio? Itu loh Didi, tempatnya tinggi sekali. Aduh, memang parkur tinggi gimana sih Mio? Didi, kalau jatuh gimana? Wah Didi, ada pintu 1000 wajah. Sejak kapan jadi ada pintu 1000 wajah? Itu loh Didi, banyak pintunya maksudnya. Kamu ini, Didi ada 2 lorong. Berarti kalau salah lorong, bisa jatuh dong. Waduh Mio, Pucita, gak bisa ganti yang lain? Gak bisa, ini harus lewat ini. Supaya kekuatannya bisa berfungsi tuh. Ada juara-juaranya. Ya sudah deh, banyak uangnya. Udah Sakura dulu. Oke, ayo Mio sama Nana. Wah, sabar dada. Warna biru, ruru, warna pingsan. Ngaco Mio. Untung gak sama Dedi. Dedi, ini saringan teh ya. Ngaco kok saringan teh. Itu bentuknya kerucut. Apa mengkeret? Gimana sih kamu ini? Wah, Didi, di sini baksonya warna-warni loh, Didi. Kamu ini ngaco deh. Didi, aduh apa? Didi, ada hula hoop hula. Ngaco, aduh. Mio, sudah Mio, kamu konsentrasi. Yang harus konsentrasi tuh Nana. Lu jatuh ya tadi? Ya jatuh. Tuh kan, Didi sih ngajakin ngomong. Kenapa Didi yang salah? Kamu yang dari tadi ngajakin ngomong. Ini kenapa dari depan? Loh, ini ngulang lagi? Enggak Mio, itu kameranya dari depan. Dada, harus semangat. Didi, kenapa ini tapak kakinya warna-warni? Didi, dicat aja. Ngaco deh. Didi, itu kenapa warna-warni ya? Apa kakinya dicelupin ke dalam cat ya? Ngaco, gimana sih kamu ini? Aduh, Sakura. Didi, naik sepeda dulu ya. Oke, sekarang giliran deh dia. Ayo, Ndrong. Duh, kenapa giliran aku? Kenapa bawa Selin lagi? Sama Selin terus ini. Biar Om bisa hebat kekuatan supernya. Tambah. Gimana sih? Aduh, bisa jatuh ini. Selin. Aduh, Om. Selin, sakit perut. Mau kentut. Aduh, jangan Selin. Selin, gak apa-apa. Kentut aja. Biar bau semua. Aduh, jangan deh. Aduh. Duh, Didi, memasukin pintu 1000 wajah. Ngaco deh, Mio. Pintu 1000 pintu, bukan pintu 1000 wajah. Suka-suka Mio. Aduh, Selin, kamu jadi Chainsaw Man. Kenapa harus digendong?
aturannya kan gitu. Ya Didi, soalnya Mio kan digendong. Masa Selin suruh jalan sendiri kan gak adil. Ya jelas gak adil, gimana mau adil. Selin berapa lipat kali berat. Jatuh kan bener. Ya sampai salah ngomongnya. Aduh, ini kok gak bisa masuk ini. Oh ya bisa. Waduh, kepala Selin kecantol. Banyak kado Didi. Didi ambilin satu dong buat Mio. Aduh Mio, enaknya diapain sih Mio. Mio bocil. Ini kok Mio bocil salah. Mio besar ini diapain. Aduh jatuh. Didi, makanya Didi harus konsentrasi. Ya om, harus konsentrasi. Kok terasi nih dibawa-bawa. Wah sudah sampai. Ayo giliran kita kak. Ayo. Wah ini kita satu kelompok sama ini ya Pink ya? Iya non, harus menang loh non. Jangan kayak Pak Gondrong. Aku kan tadi jatuh berapa kali? Sakura berapa kali nih? 3 kali kayaknya. Terus aku jatuh berapa kali? Didi kayaknya berkali-kali. Sebentar ditunggu sama Mio. 1, 2, 3. 10 kali Didi. Ngaco, kayaknya cuma 2 kali deh. Berarti 5 kali dong. Terus siapa yang menang? Bukan, kalau aku jatuhnya 1 kali. Kalau kamu doang 3 kali. Tuh, dengerin Didi. Berarti gara-gara Didi kerompok kita kalah. Sudah Mio, 4 kali nih kita lihat nih. Yuta sama Mio jatuhnya berapa kali. Didi, kayaknya menang kita deh ini. Ayo. Wah, asik. Aku sama Chainsaw Man. Iya kak, aku kan jadi Chainsaw Man hari ini. Wah, hebat juga kamu Yuta. Kenapa aku enggak ya? Mungkin kakak cewek, jadi kakak harusnya jadi power. Powerpuff. Ngaco. Powerpuff. Diganti-ganti Mio. Aduh gimana sih. Aduh, sejak kapan namanya ganti. Salah ya kak. Apa namanya? Powerpuff Pabul. Ngaco. Aduh. Iya Pak Pink. Aku dibawa kemana? Aduh ketinggalan, aku gak mau. Sudah bu. Ayo bu, kita harus melanjutkan bu. Itu supaya menang melawan Pak Gondrong. Ayo Pak Pink. Iya Mio Yuta. Aduh Pak Pink, aku capek loh. Masa disuruh lagi? Sudah bu, ayo bu kita naik sepeda bu. Naik sepeda. Terus jatuhin bu Cika di bawah. Ngaco Pak Pink. Sudah Cika, demi menolong ini Gondrong supaya dapat uang, supaya bisa dapat kekuatan. Gondrong melewati pintu 1000 wajah. Ngaco, mana ada melewati pintu 1000 wajah. Itu 1000 pintu Pak Pink. Iya. Paping, aduh apa? Paping, ini benar kata Mio tadi, ini kayaknya buat saringan teh. Ngaco. Paping pilih mana, jangan jatuh loh. Wah, ternyata berhasil, gak kayak Pak Gondrong. Kamu itu. Wah, Paping banyak kado. Tentu Cika, ambilin satu dong buat Mio. Ngaco, itu gak bisa diambil Mio, itu parkur. Wah, hebat, ini kita gak jatuh. Paping, jangan pilih yang kuning, Paping. Wah, ya oke. Wah, akhirnya aku sampai. Yes, aku menang. Udah, aku mau ngambil uangnya dulu. Belum bisa diambil. Itu uangnya. Harus ikut challenge pilih karakter anime sesuai makanan satu warna. Gimana sih? Selin, mau ini dulu. Lato-lato dulu aja. Ya ampun, Selin. Kok masih main lato-lato? Udah gak usah, Selin. Udah dong, biarin. Aku juga mau. Udah gak usah, Cika. Ntar terbang lagi. Kalau Selin gak boleh lato-lato, lompat-lompat aja gimana? Jangan, Selin, nanti runtuh. Ayo kakak Mio, kakak Yuta temeni Selin. Iya, ayo kita joget. Iya Yuta. Aduh, gimana sih ini? Terus kita kapan ngambil hadiahnya? Tunggu, ikut challenge dulu. Udah dong, biarin dong. Udah. Ayo sekarang kita lanjutin challenge-nya pilih karakter sesuai makanan satu warna yang anime. Yang warna pink kan, Pucita? Aku pernah lihat di perpus. Ayo. Kalau salah lagi awas kamu. Udah sampai. Emangnya di perpustakaan? Iya, aku pernah lihat yang warna pink. Nah, itu tuh. Kayaknya di situ. Ini mau ke warna pink, ini warna hitam. Aduh, gimana sih? Tapi ya udahlah, Sakura cantik juga. Tumben dong. Yuta fotoin dong. Wah, cantiknya istriku. Tapi rambutnya gak cocok, Sakura ganti dulu. Oke, disulap. Ada Kadabra. Nah, ini baru cantik.
Tapi kenapa hitam, kan harusnya pink. Udah gak apa-apa, abis gini cari yang hitam. Iya Pocita. Aduh Cika kamu ini. Drung, aku juga Drung. Astaga kamu ini, Sakura dulu. Kalau Sakura kan cantik. Ini aku nyobain, gimana aku cantik kan. Gosong Cika gosong. Godrong nih gimana sih. Udah pokoknya aku rekamin. Bicu aku keren kan. Iya apaan keranjang duren. Ih gimana sih. Lapar, makan dulu. Iya, makannya harus hitam. Kenapa harus makan gosong sih, Pocita? Iya, supaya uangnya bisa diambil. Wah, Selin juga jadi warna hitam. Astaga. Oke, sekarang lanjutin ya, berubah pink lagi. Ada kadabra. Wah, kita jadi pink lagi. Habis gini kita cari ya yang warna pink. Cici ngapain? Mau berenang? Aduh, ini perpustakaan Cici, bukan kolam renang. Udah biarin dong. Tapi kan cantik nanti mempesona seperti aku kalau sudah besar. Astaga. Mio di mana Mio? Itu loh Dedi di sebelah sana, baju anime, cosplay. Nana cobain. Ya udah aku cobain dulu ya nih. Loh Nana rambutnya kan harusnya dikuncir. Hah? Masa dikuncrit? Hah? Dikuncrit kayak aku ya? Sudah aku. Ya ampun Cika, belum selesai kok sudah kamu sih. Sama kan dikuncrit. Iya, tapi harusnya kan panjang, nggak pendek. Sudah Drung, yang penting bagus. Tadi panjangin Sri. Ya sudah, sekarang kita makan ya. Ya kita makan serba pink. Wah, kalau ini keren makan serba pink. Tapi bisa jadi pingsan nggak ya? Ya nggak lah, ngaco. Selin mau makan serba pink. Tapi nggak jadi pingsan kan? Enggak lah, Selin. Drung, punyamu kayaknya lebih enak. Bagi dong. Ngaco. Kok kita tiba-tiba berubah jadi biru? Oh ya, kita kan harus nyari baju biru. Iya, kalian juga harus cari yang warna biru juga, baju anime cosplay-nya. Wah, terus di mana nyarinya?